sudah di setting sound settingnya supaya gamenya itu muncul suaranya, tetapi masih tidak keluar suara ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita setting dulu ke display setting. Nah, di sini kita geser kanan terus display settingnya. Lalu dilanjut untuk setting soundnya ya. Nih kita pilih yes. Nah, ini soundnya audio ya. Nah, terus kemudian kita coba gamenya. Sudah kita setting automatic ya, tetapi tidak muncul juga suaranya. Jadi di video yang lalu saya pernah membahasnya ini pakai cara ini, metode ini, dan biasanya itu berhasil. Tetapi misalkan kejadiannya seperti ini ya, ini tidak berhasil walaupun sudah disetting melalui display setting ataupun sound setting. Ya, harusnya pada bagian ini keluar suara ya. Oke, dan untuk cara mengatasinya, kita quit dulu. Lalu kita menuju ke settingan tadi, menu setting, kemudian pilih sound setting. Nah, ini keluar suara ya kalau di menu XMB-nya, tapi kalau di gamenya itu tidak ada. Oke, kita ke sound setting ya, ini. Kemudian di sini geser kanan lagi, kemudian di sini pilihnya yang manual. Nah, pada bagian ini paling atas checklistnya kita hilangkan. Kemudian kita checklist pada bagian ini. Jadi ada dua ya, linear VCM 288.2. Nah, itu kita checklist. Dan nanti suara dalam gamenya akan kembali menjadi normal. Oke, sekarang kita coba. Dan sekian saja ya info tambahannya dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video PS Arena selanjutnya.